Halo sahabat Bonsai Eksplorasi Jambu, semangat berkarya dan bereksplorasi. Pada kesempatan kali ini kita akan review bahan seng simbur Vietnam. Bahan seng simbur Vietnam ini berusia kurang lebih 2 tahun, masih dalam proses dan saat ini sedang pindah ground di media ground talang baru. Dan berikutnya memiliki lingkar pangkal kurang lebih 37 cm. Bagian pangkalnya terdiri dari kumpulan akar yang dibentuk menjadi batang yang prosesnya melalui tahapan pengikatan dan penyatuan. Selanjutnya untuk ukuran, saat ini dibuat menjadi ukuran small. Tinggi dibentuk kurang dari 30 cm. Secara umum mengenai seng simbur mikro Vietnam ini, kita tampilkan beberapa bagian dari konstruksi anatominya, mulai dari pangkal sampai ke ujung perantingan baru. Seng simbur Vietnam ini dibuat dan dibentuk melalui tahapan konsep dengan style gaya literati semi kiskit oleh pemiliknya Mami Bur yang ada di Lombok Timur. Beberapa bagian pembentukan konstruksinya ini dilakukan secara bertahap tentunya, mulai dari pembentukan kumpulan akar yang diikat dan terekspos dengan kurun waktu kurang lebih 10 bulan, baru secara bertahap dilakukan tahapan-tahapan pengikatan setelah didapatkan akar-akar dominan yang seukuran ini. Teknik yang dilakukan untuk membuat pelintiran kumpulan akar yang menjadi batang ini melalui teknik yang biasa digunakan dalam pembentukan karakter pelintiran sancang. Namun, tahapan pembentukan pelintiran akar ini jauh lebih rumit dari jenis bahan sancang karena karakter dari perakaran yang kumpulannya dijadikan satu ini agak keras, sehingga butuh dilakukan secara bertahap oleh Mami Bur. Dan selanjutnya pada pembentukan-pembentukan percabangan dan perantingan masih dalam tahapan proses, terlihat ini sudah ada bentangan menjulur mengarah ke samping. Untuk secara umum seng simbur ini terarah ke satu titik, menyamping ke kiri slanting ya, gaya miring. Namun bentuk dari percabangan ada bagian dua cabang yang diarahkan menjulur dengan style kiskit, itu menjadi bentangan, dan selanjutnya dibuat satu cabang yang mengarah ke atas untuk menjadi top mahkota. Oke kawan-kawan, ini dulu untuk sementara informasi garis besar mengenai seng simbur Vietnam berumur kurang lebih 2 tahun.